Dalam keadaan tertentu, seekor kucing sangat membutuhkan pertolongan manusia untuk membantunya. Misalnya saat sedang terjepit, tercebur di dalam sumur, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menyaksikan momen lucu sekaligus mengharukan saat kucing meminta pertolongan manusia. Seekor kucing oranye ini sedang terjepit di sebuah spion mobil. Ia pun terlihat seperti sedang meminta tolong dengan suara teriakan yang sepintas terdengar seperti suara minta tolong. Waduh, waduh, lagian juga kok bisa-bisanya sih kamu kejepit di spion mobil, Ren? Jangan-jangan kamu ikut sindikat pencurian mobil ya, Ren? Enggak sih, Bang. Gua tadi tuh sebenarnya cuma mau numpang aja doang loh, Bang. Kalau si Oren ini sedang berusaha membuka pintu kamar majikannya, ia pun sempat berusaha memikirkannya, hingga akhirnya ia frustasi dan meminta tolong majikannya untuk membukakan pintu. Makanya Ren, punya majikan tuh dimanfaatin, jangan mau hidup mandiri lu jadi kucing. Entah apa yang terjadi sehingga seekor anak kucing ini sampai tercebur ke dalam sungai. Beruntungnya ada seorang penyelamat yang berusaha menyelamatkannya dengan mengulurkan tali dan keranjang. Uniknya, si kucing pun seperti sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan, yaitu melompat ke keranjang tersebut sehingga ia dapat diangkat ke atas. Wah, pintar sekali kamu, Cing. Kucing oranye ini terlahir dengan keterbatasan di bagian kaki depannya, sehingga ia tidak dapat berdiri dan jalan sempurna seperti kucing pada umumnya. Sejak lahir, ia dibuang oleh pemiliknya sehingga ia menjadi kucing jalanan yang terlihat tak terawat, penuh luka, jamur, dan kotor. Ia pun seperti meminta pertolongan kepada seseorang untuk membantu mengadopsinya. Setelah diadopsi, si kucing nampak bersih, sehat, dan terlihat lucu meskipun fisiknya mengalami keterbatasan. Wah, salut banget nih buat orang yang udah mau nolongin si kucing meskipun dalam keadaan terbatas atau cacat. Seekor kucing ini seperti sedang meminta tolong kepada manusia yang sedang merekamnya. Bang, sini bang, ikut gua. Gua single parent, bang. Ini anak-anak gua kelaparan, gak ada yang nafkahin, bang. Tolong bagi Whiskasnya dulu, bang. Anak-anakku ini kasihan kelaparan, bang. Dan akhirnya kameramen memberikan makanan kepada anak-anak kucing lucu tersebut. Waduh, waduh, ada-ada saja ya drama di dunia perkucingan ini. Nah, kalau kalian punya ide, topik, ataupun request dan saran untuk admin, monggo ditulis di kolom komentar aja ya. Terima kasih dan salam lestari.